Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Musrembangda Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Kabupaten Mimika digelar di Gedung MNME Yaware yang dihadiri Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Dalam sambutannya, Bupati Mimika menghimbau kepada seluruh OPD yang hadir agar dalam rencana kerjanya ke depan dapat memprioritaskan program kerja sesuai visi dan misi kepala daerah serta pokok pikiran anggota Dewan DPRD Mimika dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Mimika melalui program kerja yang disusun untuk tahun 2021 mendatang. Dalam proses perencanaan ini, kita telah menggunakan sistem aplikasi e-planning seperti yang sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya, sehingga usulan program dan kegiatan prioritas yang nantinya akan menjadi program kerja pemerintah daerah di tahun 2021 diharapkan benar-benar terintegrasi dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan di tingkat pusat, baik usulan yang berasal dari musrembang, hasil pokok pikiran dewan dan juga rencana kerja koordinasi perangkat daerah tahun 2021. Saya mengimbau kepada seluruh peserta musrembang yang hadir pada hari ini agar dapat diperantisipasi aktif dalam merumuskan dan memantapkan usulan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas secara arif dan biasana dan tetap memperhatikan indikator capai target program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2019-2024 yang dimana tema pembangunan di tahun 2021 yaitu meningkatkan tiga infrastruktur berbasis daya dukung lingkungan dan kelestarian nilai-nilai lokal budaya. Meningkat RKPD tahun 2021 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Mimika. Maka saya perlu mengingatkan kepada semua pihak untuk benar-benar memperhatikan capainya target kinerja program dan kegiatan yang akan dicapai 5 tahun ke depan. Tingkatkan koordinasi untuk mencapai suatu keterpaduan dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian program kegiatan sehingga pembangunan akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika kepada seluruh kepala OPD berserta sajarannya. Saya harapkan untuk benar-benar mengikuti proses musrembang ini sampai selesai dengan tetap memperhatikan prioritas serta arah kebijakan pembangunan yang telah disampaikan. Tim Liputan Papua MCTV.